Tuan-tuan dan puan-puan, ayo sama-sama kita saksikan perlawanan separuh akhir Shield bagi kategori lelaki bawah 16 tahun. SMSJ menentang Ababil. Di samping itu, terima kasih diucapkan kepada pasukan Shah Pekan kerana menyertai Johor Rugby Carnival 2024 edisi ke-12. Semoga kita bertemu lagi di Johor Rugby Carnival 2025. Diminta Kapten Pasukan Syah Pekan untuk menerima sambut hati di hadapan backdrop kejohanan. Terima kasih. Fokus kita ke perlawanan dan seterusnya, perlawanan di antara sekolah menengah sains Johor tentang sekolah menengah kebangsaan agama Johor Bahru. Kali ini dengan penguasaan bola dari Ababil dari ini minit awal. Maafkan saya, bukan sekolah kebangsaan agama Johor Bahru. Namun Ababil sekolah agama dari keluar kesedarannya. Kali ini Ababil sikit sukar untuk menangkap bola tersebut. Terus saja kali perlawanan mengesan adanya knock-on berikan skrama untuk Sajoha Viking. Kali ini Sajoha Viking peluang untuk melakukan serangan. Tuan-tuan, puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, kita sedang berlangsungnya JRC di Stadium Rabi Johor. Yang kita kali ini di hari yang ketiga lepas hari Jumaat dan hari Sabtu, langsung dua hari lepas. Kali ini dengan Sajoha Viking. Kali ini untuk Ababil RC. Tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan, Ababil RC adalah sekolah dari Sekolah Menengah Agama Arabiah Keluang dan dipimpin oleh Muhammad Safwan B. Rosli selaku ketua jurulatih. Kali ini peluang untuk Ababil, bawa bola jauh dari kawasan bahi mereka. Ketika ada dari Singapura ini, terus saja Ababil melakukan serangan. Takkan demi takkanlah berlaku. Komit pas yang baik. Terus saja counter rak yang hampir saja memberikan kelebihan untuk Sajoha. Terus saja kali ini miss one, namun sedikit sukar untuk ditangkap. Winger pasukan Ababil terus saja masih lagi dalam kawalan. Lebarkan ke kanan padang. Ditikan seketika saudara Akil Darwish. Lebarkan kembali. Kali ini kami pas dan berlaku terharian dari Ahmad Arif Ryan. Dihentikan seketika oleh Farhan Darwish. Ini advantage untuk Ababil. Untuk kesalahan offside, terus saja Ababil melarikan diri.
Haji Larian dengan saiz step abang sekali ni. Syah Pekan untuk datang ke Malaysia sekarang. Ibad Hafi. Saya ulang. Ali ni. Diminta mengurus pasukan Syah Pekan untuk datang ke Malaysia sekarang. Sukar untuk melepasi garis pertahanan Sajoha. Kali ini cuba melepasi larian lakukan bijak Syafari sebentar tadi. Sekali lagi holding the ball pula kali ini Sajoha. Berikan larian untuk Muhammad Ashraf ataupun Mamu. Kali ini Muhammad Ashraf. Kali ni Babil cuba untuk ambil pas yang gagal ditangkap, terlepas sama Hadif Ryan sebentar tadi, dan juga forward pass yang dikesan oleh pengalih perlawanan. Terus saja memberikan Sajoha satu gerakan skrama untuk mereka. Dilihat kali ini Sajoha dengan kepemimpinan Zafran Hazlami melalui skram ini. Ya, terburu-buru untuk lakukan gerakan. Syarat telah diberikan. Masih lagi dalam skrap, terus saja bola dikeluarkan kali ini. Si pasukan melakukan satu offload terhadap Muhammad Ashraf sebentar tadi. Namun dibenarkan kembali perlawanan. Kali ini larian dilakukan oleh Muhammad Ahmad Dennis. Jauh sebentar ini, Ahmad Dennis membawa bola. Tapi saja offload yang ingin lakukan. Kerana kali ini kelebihan untuk Ababil. Perlawanan separuh akhir siang seterusnya bagi kategori lelaki bawah 16 tahun diminta bersedia pasukan Dionators menentang Panthers 11. Saya ulang, perlawanan separuh akhir siang seterusnya bagi kategori lelaki bawah 16 tahun diminta bersedia pasukan Dionators menentang Panthers 11. Terima kasih. Hari ini Ababil pula. Bagi terlihat penguasaan seimbang di antara kedua pasukan. Seakan-akan berkurang kedua-dua pasukan ini. Pelanggaran dari Mamu tadi dihentikan. Kali ini Sajoha. Saja pula komit pas lalukan namun tidak menjumpai rakan. Advantage kali ini. Saja kembali ke advantage untuk Ababil sebentar tadi. Larian. Sidestep mengelirukan pertahanan Sajoha kali ini. Satu pasan dijumpai rakan. Taking line. Sukan Ababil sudah pun sedia untuk lakukan gerakan kali ini. Namun dibaca tahanan ataupun sweeper pasukan Sajoha. Sekali lagi kita dapat kita lihat kali ini kurang kemas hantaran Muhammad Syafari setelah tadi. Menarik nafas seketika untuk Sajoha Viking. Bola telah pun memasuki red zone mereka. Pertukaran kali ini Sajoha Viking. Masukkan pemain jersey nombor 13. Kali ini untuk Sains Johor, Muhammad Isdaris dibawakan ke
padang untuk aksi Shah Johar Viking. Ada peluang untuk Viking membawa bola jauh dari kawasan bahagian mereka. Pun sudah pun terkeluar. Hari ini Mamu menunggu di hujung padang, namun tangkap pandang kurang kemas. Ukarkan Muhammad Ashraf untuk mendapatkan bola tersebut. Kali ini Ababil gerakan selepas adanya handling error. Kali ini mereka sudah pun memasuki 22 meter kawasan Shah Johar Viking. Dengan 0-0 masih terikat. Kali ini Ababil. Satu dummy lakukan dan juga cross kick yang dilakukan. Rendah saja namun kali ini Mamu menangkap bola tersebut. Hanya ini. Lebarkan ke bahagian ke backline. Saja satu fall, side step yang baik. Dan juga commit pass yang dilakukan winger namun dihentikan sekini ke forward pass. Ababil pula kali ini selagi dalam kelebihan dalam kawasan 22 meter. Banyak ruang yang boleh digunakan. Kelihatan di tengah padang syarat dari Hardif memberikan isyarat untuk kawan-kawannya. Super pasukan Shah Johar bertindak cemerlang nantikan segala gerakan Ababil kali ini. Cas awal lakukan nantikan larian seketika Adib Hafi. Yang gol lakukan baca kali ini Nasir Rozali on field masih lagi beliau. Lahan demi perlahan menguji tembok pertahanan Shah Johar Viking. Kembali dilebarkan ke bahagian forward pack saya kira. Namun akan pula sejurus kedengaran air horn seperti tadi. Masih lagi final play. Dengan kesana terikat 0-0. Semakin sukar untuk pemain-pemain ini membuat keputusan di minit-minit akhir. Terlihat sedikit fumble pemain-pemain di minit-minit akhir ini. Makin ke belakang sebenarnya Ababil. Kredit harus diberikan untuk Shah Johar Viking. Semangat ditunjukkan di minit-minit akhir. Counter juga dilakukan tidak dibenarkan. Ababil pula jatuhkan kali ini. Masih lagi keadaan offside. Kali ini Mu'arif step up untuk Ababil. Namun dikawal rapi offload baik Ifat Hadif. Namun Shah Johar telah mampu membaca gerakan tersebut. Hanya sikit reda. Tadi di bawah. Kali ini winger di bahagian kiri terus saja dilebarkan. Namun hantaran sikit sukar untuk ditangkap. Masih lagi Ababil. Nasir Rozali kali ini. Pick and go pula di bahagian kiri. Terus saja dilebarkan kembali ke bahagian forward pack. Selagi Ababil. Kali ini Hadif. One on one. Di ujung sana. Masuk balik dalam. Setelah itu Hadif larikan diri. Dan juga offload yang dilakukan terhadap siapa lagi kalau bukan Muhammad Ifal Hadif. Berikan try. Berikan kemenangan untuk Ababil di perlawanan ini. Sudah pasti 5 mata ini membezakan sukan Ababil dan juga Shah Johar Viking.
Tahniah diucapkan untuk Muhammad Ifat Hadi memberikan try untuk Ababil. Kredit juga perlu diberikan kepada kawan-kawan beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, ayo sama-sama kita saksikan perlawanan separuh Shield bagi kategori lelaki.